Sumatera Utara. Udah siap belum nih gagal move on dengan aktivitas menarik dan view indah di Sumatera Utara? This is my trip, my adventure! Let's go! Buktikan keunikan aliran sungai dua rasa yang panas dan dingin. Menyusuri aliran sungai kolam abadi dengan body rafting bersama anak-anak asli Sumatera Utara. Dan berenang bersama kerbau di sungai. Bareng gue, Inka Fitria. Dan gue, Jeremy Alakwani. This is my trip. My adventure! Selamat pagi guys, udah siap adventure? Eits, sebelum memulai adventure, gue, Jero, dan kru MTMA sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu ya. Di setiap trip selalu menyimpan cerita dan keunikan masing-masing. Nah, adventure kami di Sumatera Utara kali ini dimulai dengan trekking untuk menuju sungai dua rasa yang unik. Yaps, betul banget Inka. Sungai Dua Rasa, dari namanya aja pasti udah tahu kan. Gua udah gak sabar nih, mau segera sampai guys. Woohoo! Let's get it! Nah, untuk menuju ke Sungai Dua Rasa, kami melewati aliran air. Sepertinya ini aliran air dari Sungai Dua Rasa. Lokasi Sungai Dua Rasa ini bisa ditempuh menggunakan mobil sekitar 3-4 jam dari kota Medan. Lalu dilanjutkan trekking sekitar 15 menit aja. Gak berasa kok guys, karena view di sini indah banget. Itu enggak, tuh! Look! Sungai Dua Rasa, Simolangi! Sumatera Utara! I love you! Sampai ke penjuru negeri, bumi pertiwi Indonesia sangatlah istimewa. Salah satu yang istimewa ada di Sumatera Utara. Sangat menarik untuk dijelajahi. Dari Sungai Dua Rasa Simolangit, Sumatera Utara. This is my trip, my adventure. Kami penasaran dan langsung ingin membuktikan dengan termometer. Oke guys, jadi gue membuktiin ke kalian bahwa di sini tuh airnya bener-bener panas banget. Wah, bener-bener panas banget dan kelihatan di bawah situ airnya melepuh guys. Ternyata panasnya 62,7 derajat. Bener-bener fenomena alam yang luar biasa. Kalau yang panas, yang sebelah kanan itu tertutup dengan kristal semua guys. Kayak mineralsnya benar-benar kaya banget sampai batunya warna putih. Dan di situ tuh gue udah berdiri di sana, panas banget airnya. Wow guys, gue nggak nyangka ini beneran suhunya sepanas itu loh. Di sisi yang gue buktiin, suhunya ini mengalir aliran air yang panas. Nah, Jero membuktikan sisi aliran sungai yang tepat berada di sebelah gue. Dinginnya air ini 30 derajat Celcius. Gak seberapa dingin sih, tapi yang jelas beda panasnya sama yang di sana. Jadi
sini memang karena di sini dibilangnya pertemuan air, jadi antara air dingin dengan air panas itu mereka nggak menyatu, meskipun mengalirnya bersamaan. Fun fact-nya nih buat kalian, aliran air panas ini mengalir dari air terjun Sampuren Putih. Dan aliran air yang dingin ini mengalir dari sungai Lau Suruai. So, kalian penasaran? Langsung aja samperin Sungai Dua Rasa, Sibolangit. This is my trip, my adventure! Sekarang, biar kalian lebih yakin lagi, gue bakal coba buat rebus telur di sini. Oh, nanti kita kembali lagi, dan kalau matang kita makan bareng-bareng. Keren banget! Keren banget! Gokil! Gue sekarang ngerasa kayak gue lagi jacuzzi, tapi jacuzzi alami. Dan di tangan gue yang sebelah kanan ini airnya panas. Dan di tangan gue yang sebelah kiri ini airnya dingin. So, it's a mixed feeling, tau gak sih? Kayak air panas dan air dingin. Wah, si Jero asik banget tuh main air. Yuk, kita samperin guys. Jujur ya guys, aliran air yang bersuhu normal alias dingin ini benar-benar menyegarkan. Sungai yang didominasi dengan bebatuan berbagai ukuran di dasarnya jadi nggak gampang keruh. Keren banget. Gue betah banget berlama-lama dan main air di Sungai Dua Rasa ini. We love Indonesia. We love Indonesia, baby. My trip, my adventure! Indonesia memang lengkap dengan berbagai keunikan dan pesonanya, terlebih lagi dengan Sungai Dua Rasa ini. Gue amat sangat beruntung bisa eksplor Sungai Dua Rasa ini bersama MTMA. Dari Sungai Dua Rasa Sibolangit, Sumatera Utara. Gue Jeremy Alakwane. Gue Enggak Fitria. This is my trip. My adventure. Telurnya setelah direbus cukup lama, sepertinya udah mateng. Coba kita buktiin ya. Oh iya guys, hati-hati untuk mengambil telurnya ya. Bisa pakai ranting pohon kayak gini ambilnya. Hingga emang baik banget udah rebusin telur buat dimakan bareng-bareng sambil enjoy view Sungai Dua Rasa dari atas batuan ini. Some people change and others stay. Gue suka banget nih makan telur rebus. Selain sehat, emang pas lagi lapar-laparnya. Enak banget guys. Adventure di alam bikin kita banyak belajar bahwa Indonesia memiliki begitu banyak keindahan dan keunikan yang harus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya Sungai Dua Rasa ini.